Rute Samarinda jadi paling banyak dituju dalam arus balik yang terjadi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin. Puncak arus balik jalur darat ini diperkirakan terjadi pekan depan. Kepadatan arus balik terjadi di Terminal Kilometer 6 pada Selasa siang. Meski bus yang terparkir tak seramai biasanya, namun petugas loket tiket mengaku tujuan Samarinda paling ramai dicari sejak Senin lalu. Diprediksi arus balik kali ini naik hingga 30% dibanding 2 tahun sebelumnya. Rata-rata itu yang paling banyak daerah Kaltim, dan Kaltim. Kemungkinan 1 minggu lah. Selain tujuan Samarinda, angkutan antar provinsi juga turut mengalami lonjakan pada rute Banjarmasin, Pangkalan Bun, Muara Teweh hingga Sampit. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.